Bagaimana Anda melihat saat ini situasi politik di Indonesia? Ya, saya dapati bahawa sekarang ini di bawah Europe, dia nampak Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Daripada segi growth-nya, daripada segi kewangannya lebih baik daripada Malaysia. Dan ini saya ingat disebabkan oleh pemerintahan yang faham tentang selok-belok ekonomi. Indonesia bukan mudah untuk ditadbir, mempunyai 17,000 pulau dan komunikasi susah. Bahawa dianya boleh berjaya adalah satu kejayaan yang cukup besar. Berarti Presiden Joko Widodo ini cukup luar biasa di mata Anda. Ya, berbanding dengan yang dahulu, saya Pak Harto dulu memang usaha banyak juga ke kemajuan yang dilakukan oleh Pak Harto. Tapi dia menghadapi masalah di masa currency crisis dan tidak dapat nasihat yang baik.